Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ustadz Muhammad Haldus Shofi, Orgus Shofi dari Pasuruan, bin Kiai Haji Abdullah Wajidi Thoyyib, ingin mengaji bersama-sama para sahabat, para viewers se-Indonesia dan internasional. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tausiah singkat dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Di dalam hadis sahih Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun fawasiqu yuqtal fil hilli wal harami al hayati wal ghurabil abqa'i wal fa'rat wal qalbi ukuri wal khida'at, yang artinya dari Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa hewan yang jahat bercakar dan hendaklah dibunuh atau tidak boleh dipelihara, diternak dan tidak boleh dimakan dan hukumnya haram khususnya bagi para muslimin dan muslimat. Bagi para non muslim kami mohon maaf, ini khusus untuk para muslimin dan muslimat, kami menghormati agama lain. Kemudian haram baik di tanah halal atau di tanah haram, seperti macan, anjing galak, buaya, ular, tikus hitam atau tikus putih, serigala, nyambik, katak, penyu, burung elang, gagak, dan lain-lain. Kenapa hewan-hewan yang jahat dan bercakar tersebut diharamkan oleh Gusti Allah dan Rasulullah? Karena banyak mudorotnya. Jika kita memelihara hewan tersebut, yang haram tersebut, berternak dan memakannya, maka mudorotnya pertama di dunia hidup kita tidak akan barokah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, banyak bencana yang bertubi-tubi. Rezeki terus menurun dan lama-lama terus bangkrut. Kecuali kalau tobat nasuha. Yang ketiga mudorotnya yaitu di alam kubur kita akan disiksa. Disiksa di alam kubur jika kita memakan hewan-hewan yang haram, memelihara dan beternak hewan-hewan yang haram, termasuk macan, anjing, dan lain-lain tadi. Dan yang keempat, atau yang terakhir, di alam akhirat kita akan disiksa di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat medsos yang sangat kami hormati, dear all viewers, I think enough our lecture of religion. I hope all of you will be more blessing, more success, more money, more donation, and always healthy, and always happy, and make happy everybody, I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.